program acara SKMI, Sapa Keluarga Musik Indonesia. Masih bersama anak-anak Ibu Purwoto. Karena kan mamanya beda-beda ya, udah kita ambil satu aja. Iya, karena sering disebutin juga gitu iya, kan bener. Oke, aku masih kepo nih dengan siapa? Kak Glenn. Buka kliniknya jauh dari jam berapa sampai jam berapa ya? Nah, ini seriusan ngomongin itu. Apanya? Emang kuliah bener ngambil kedokteran? Iya, ambil kedokteran. Oh, terus udah selesai? Lagi ngambil, sekarang lagi sekolah ambil profesi lagi. Oh, di spesialis? Enggak juga. Oh, enggak juga. Cucunya dia ya. Nah, ini dicontoh nih ya, pemirsa, buat kamu juga yang anak-anak muda, jangan pada males. Say no to drugs, gitu kan. Ini berkarya nih kayak anak mama gitu. Ih, gue kayak jadi mama ya. Tuh, pada berkarya. Terus tadi kamu nanya apa? Iya, buka kliniknya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Seriusan nanya klinik gue buka jam berapa ya? Iya, iya. Anak band. ada klinik tapi di daerah Bekasi. Oh, alhamdulillah. Enggak, aku emang suka nyari vitamin kan. Suka nyari suster atau dokter yang murah meriah atau juga gretongan gitu. Sekalian ya, Bo. Alhamdulillah lumayan loh tiap minggu. Buat Ibu Broto di rumah. 100-200 ribu ya enggak? Iya, lumayan. Berarti super sibuk banget ya, tapi walaupun mereka sibuk tapi mereka tetap menyempatkan waktu untuk ngeband, untuk berkarya. Wah, keren banget. Oh, tepuk tangan buat anak mama. Anak mama ini merupakan satu pelopor ya, band pelopor yang aku sih udah denger sebenarnya lagunya. Aku juga bisa dong. Aku takkan pernah lelah. Cie. Gimana Mas Anang? Aku sih pengen nyender aja. Cerita dong, cerita. Lagu yang kedua ini yang sekarang. Pertulus tuh emang perjalanan sih, apa, perjalanan hidup yang apa namanya? Ibaratnya kalau musisi gitu, dia nggak butuh buku diary buat menuliskan apa isi hatinya, menuliskan perjalanan hidupnya. Jadi, cukup jadi pengalaman pribadi aja gitu ya. Bisa ditulis lewat lirik lagu, bisa dijadikan karya dan itu akan dikenang terus sepanjang masa, sepanjang hidup. Curhat celengan ya, Fer ya. Emang curhat celengan ya. Jadi kalau merasakan sih, kalau kita merasakan sendiri pasti bakal kita bisa meresapi sendiri lagu itu, dan musisi itu harus jujur gitu, karena apa yang ada di hatinya itu harus dikeluarkan gitu lewat lirik lagu dan musik. Oh, berarti nanti si Glenn next suntikan manja. Lagunya gitu ya. Saya cus ya Bu gitu kan. Ada N-nya dong. Cus. Belum tahu nih untuk genre musik dari anak mama ini seperti apa-apa. Lebih kemana? Ntar dulu, kalau dilihat dari kostumnya si Matt mah kayak ngerok-ngerok gimana gitu ya. Rokan ya, Mas. Iya. Sebenarnya lebih ke pop-rock. Pop-rock. Pop-rock romantis. Ya, begitulah. Ya udah, nanti dikerjain di rumah. PR ya, Bu ya. PR ya. Terus? Jadi genre musiknya itu pop rock, yeah. Okay. Tapi kalau misalkan ada requestan lagu lain, bisa kan kalian membawakannya? Mungkin ada melayu-melayu, dangdut, gitu. bisa. Hah? Bisa. Dangdut bisa. Coba dong, Teh. Aku dangdut. Pengen denger. Iya, dangdut. Ini jangan. Jangan. Joget di sini boleh. Jangan. Enggak, kalau memang kita sebenarnya, tapi tetap kita sebenarnya tetap ada konsep ya. Saya tetap ada konsep, cuma kalau special occasion, special ini ceritanya special event. Occasion nih sekarang, coba coba contohin untuk memenuhi requestan dari Ibu Broto yang di sini. Iya, Ibu Broto. Kena lagi. Nggak, kita tuh pernah tapi dangdut, tapi kita jadikan versinya anak mama. Coba. Waktu itu kita pernah mana bawain lagunya. Enggak. Waktu itu kita pernah bawain lagunya Vivalen. Oh iya. Iya sayang, tapi kita buat versinya anak mama. Coba dong, kita pengen denger. Wes tak coba ngeleke, jeneng nusok kok atiku. Udah, skip aja. Kalau emang penasaran, lihat aja di YouTube ada gak? Ada. Oh, di IG kita ada, di IG kita ada. Okay. Gimana sih anak mama, seperti apa sih nyanyiin lagu tadi? Yang kedua ya. Apa sayang ya, tapi cinta super tulus. Iya. Itu langsung aja yuk. Ini dia penampilannya. Dari anak mama. Check it out.
kisah tentang cinta yang telah lama terpendam dalam hati kecilku. Bodohnya aku tak pandai merangkai kata untukmu. Perlu lidahku membisu, biarkan aku tak pandai merangkai kata untuk.